Bismillahirrahmanirrahim. Wa'taraza bil khabariyah min ghairiha. Wa hiya at-talabiyah wal insya'iyah. Waktu roja lanjabati sopo Mbah Ibnu Malik. Al-Khobariyah bikol bil Khobariyah. Waktu roja lanjabati sopo Mbah Ibnu Akhir bil Khobariyah kelawan Dawuh Khobariyah. Min ghairiha saking sakliyane khabariyah wa ya utawi ghairuha iku at-talabiyah kalam talabiyah kalam sing nuduhno tuntutan mbah tuntutan untuk mengerjakan alias wirama ataupun tuntutan untuk meninggalkan alias fi'il nahi. Ya kan supir menteri ketemu cari kitab yang sama tanya pinggirin betul kita podo podo jublu nih kok isin nahi. Wal insya'iyah lam kalam insya'iyah. Insya'iyah itu sinuduhnya pasti kebalikannya khobar mana yahtaminus sirqa wal khadib. Nah khobariyah itu man tahtaminu to yahtaminus sirqa wal khadib. Insya'iyah itu lam, jadi kebalikan khobariyah kalam yang tidak menunjukkan kemungkinan benar ataupun salahnya. Fala ya juzu mongko ora kena ngucap apa jaani. Fala ya juzu mongko ora itu apa jaani lafal jaani ladi idribhu. Jaani teko ingsun sapa ladi wong idribhu kang mukul. Kang mukul dadi kang sebab digesilah ngono lho. Kamukul kamukulo siro in aladi. Ini berarti nama talabi talabiyah kita kitribu hilafan hale nulayani lil kisai maril imam kisai. Berarti menurut imam kisai boleh apa kitribu jadi silam. Wala ja'ani alladhi laitahu qa'imun. Lan ora itu apa sepadai lafal ja'ani alladhi laitahu qa'imun. Ja'ani teko ingsun sapa alladhi wa mana siji. Laitahu kang menawa-menawa alladhi iku qa'imun. Laitahu kang menawa-menawa alladhi iku ka imun wong sing ngadeg lafal laitahu niku kan insya'iyah sebab niku ta taroji buat tamani laitah niku lho Pak Ede laitah tamani laitah syabab ya'ud la'an lakun takut, tapi dari Al-Quran bimana tak takik tamani menginginkan atau tamani itu berangan-angan terlalu melambung wis angan-angan kecil melambung ngeri lo menginginkan sesuatu yang seakan-akan tak mungkin bahkan tak mungkin terjadi. Duh, mau ini itu duit maksudnya duh, taruh ini nakang saya mah tetap diamini.
Tapi kan ya bisa saja. Niku bagian daripada tarji teman-teman. Berwaji. Aduh, wah ini mau pinter tenan iki. Ono ae. Ngene iki aku nom neh, niki aku cilik neh. Napa aku kok ora entuk kae nang. Dhisik. Padha wis di bojone kok cek napa dhisik ora entuk kae. Pamani, nek cek perawan sapa ngerti aku entuk kae tarot. Tarot iki. Hilafan halinu layani dari hisami maring sehisam. Kemarin kan dipaparkan ya, pemaparan di atas wa yustaratu fil jumlah al-mausulah biha salah satu surut mengenai jumlah yang mau dibuat silahnya isim mausul itu disarankan tiga hal. Ananda, pertama ahadwa antakuna khobariyah, keberadaan jumlah tersebut harus berupa jumlah khobariyah, yakni jumlah yang terdiri dari fi'il atau fa'il ya, tapi tidak fi'il amar, tidak fi'il mudhari, sebab fi'il amar juga fi'il ma'il, namanya fi'il madi dan fi'il mudhari orang fi'il nahi atau mubtada khabar. Antakuna khabariyah yakni berupa jumlah yang mungkin benar mungkin salah. Berarti ini fi'il fa'il koma zaitun. Oh zait nanti bahasa ambiangnya aku turu padahal gak ngising ini tuh turu berhenti mensyuk wal padahal ini Gunung Padi, jangan lupa gitu, ini jangan jumlah khobar. Ya iso bener-bener yang sipol, tapi iso ini Gunung Padi. Ini dibujuk lho. Always bong siji atau lagi siji dui ayat alias apa? Zawas tu wahi dadah. Aku ini dibujuk siji. Ya iso wahi bong ngaku-ngaku dong iso wae bener-bener wis duwe bojo lan iki jenenge khobar ya. Lah jumlah sing didadekno silah niku siji syaratnya kudu berupa jumlahnya khobar ya. Mula sekarang waqta raza bil khobar ya min hariha. Kalau sudah ditentukan syarat pertama dari jumlah yang mau dijadikan silah niku berupa jumlah khobariyah, yakni kalimah susunan kalam yang tidak mungkin yang bisa saja benar ataupun salah pengertiannya, mengecualikan jumlah yang tidak khobariyah. Lihat jumlah sing ora khobariyah niku loro, yaitu talabiyah dan insya iya. Talabiyah niku berarti kalam atau jumlah atau omongan yang menunjukkan arti tuntutan. Baik tuntutan untuk berbuat kaya dene fi'il amar ataupun tuntutan untuk meninggalkan kaya dene fi'il nahi. Wa insya'iyah berarti anane jumlah niku napa? Tidak menunjukkan benar dan tidaknya. Orang mungkin benar, orang kenapa iso orang benar, iso orang salah orang. Tapi yowis nek benar-benar nek salah. Kayak dene tamani taroji atau istibham tamani ni kan tangen yang gulamun. Gampang ni yo salah. Taroji berarti yo kemungkinan besar je bisa terjadi benar. Lah contohnya sing talabiyah yang tidak dibolehkan falaya juzu ja'anin lagi idribu monggo kula jangan diucap ja'anin lagi idribu ja'at apa ingsun sopa aladi alani ini isim silah
Kalau sudah isim silah butuh, kalau isim mausul butuh si jaladi isim mausul, butuh penyambung, yaitu fi'il atau jumlah yang jatuh setelahnya. Nanti butuh aib atau dhamir yang kembali kepada mau mausul. Wa kulluha yang zamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamil. Nah, cuma permasalahannya sekarang fi'il yang jatuh setelah al-ladhi dalam contoh idribu itu fi'il tolabiyah, fi'il yang menunjukkan tuntut makna tuntutan, yaitu fi'il amar idrib mukul siro, berarti ada tuntutan untuk memukul hu'in al-ladhi. Datang seseorang datang kepadaku yang kamu harus memukulnya. Nah, mungkin tidak boleh. Telah datang kepadaku seseorang yang kamu harus memukulnya. Nah, ini tidak boleh. Lafal idrib fi'il amar menunjukkan tuntutan, tuntutan untuk memukul. Hu silah. Nah, ngaitan ini tidak boleh. Tolabiyah. Tapi menurut Imam Kisai itu warmu arep manusia. Sapa Imam Kisai ya Imam Ahli Nahwu dinten iki. Wala ja'alil ladzi la ta'u qa'imun. Ndak boleh ja'alil ladzi la ta'u qa'imun. Telah datang kepadaku yang bisa saja dia berdiri. Niku kan agak-agak bulat kaya ja'alil ladzi idrib idribu. Agak-agak bulat. Beda nek muni ja'alil ladzi dorobahu. Jangan wis jani wis tekan isi sopana liwa durbel kamu kul sopa wangku yang nanti telah datang kepadaku yang telah dipukul orang. Kan luwes, tapi telah datang kepadaku yang kamu yang pukullah kamu, atau kamu harus memukulnya. Telah datang kepadaku yang pukullah kamu, iya, kamu harus memukulnya atau penak. Mukul lo, kowe mukulano. Sepain bulat. Tapi bagi uang sing bulat, ya itu. Kayak Imam Kisai berarti bagian daripada uang sing bulat. Oh, bulat. Najan lagi, lain tahu kau pun telah datang kepadaku seseorang yang bisa saja dia berdiri. Lagi sing mengucapkan rodok, bung naik cari di video. Wong ngucap-ngucap wae, ngucap-ngucap dhewe ngomong-ngomong dhewe. Engkei kabar ana wong teko marang aku menawa-menawa kok iso-iso dhek ngadeg. Lah nek pati-pati teko omong ngono kan berarti ngerti posisine wong sing teko kan apa ngadeg, apa nunggu, apa numpak mobil kan ngono. Kok lalah iki dadak lahan, laetan. Laetan iki utamane. Niku bagian daripada insya iya. Ndak boleh. Ning menurut Mbah Isa boleh. Sebenarnya sini ki orang nahu, orang fikih. Bahkan mutawif tasawuf waras. Pertentangan sing mumet awake dhewe. Salah ora iso mumetentang dhewe. Salah ora iso menentang dhewe, makane awake dhewe tidak punya kapasitas untuk padon menonton. Akhirnya diobat Rabi Tanju wong-wong sing iso padon tengah. Ya mungkin ya rahituk juga itu. Tapi gak sampe alim nahu kan gendelan ini gak ukur diwi. Wah taroja bil khobariyah min yoriya wa iya telah terus pala jazus tapi gue meneh di kayak contoh apa dipenangi sing paling beda, lebih beda lagi daripada Imam Kisai dan Imam Kisai. Nah, dan aku kan ono. Wata rozalan jabaki sopo Mbah Musonef kholiatan indahu kholiatan mi makna ta'ajud. Tidak menyimpan makna hiran, terperangan, terhipnotis min jumlah ditajubi sangke jumlah sing nuduh no gumun jawa ni kuku gumun
Fala ya juzu mengkora itu apa jani ladi ma ahsanah jani tetoin sun sopa ladi wa ma utawi gumun suwi cuci kang agung ahsanahu kang iku ahsanahu bagus lagi apa ma in aladi wa ikum nasanah jen ucap sopa insun innaha yang satu menit jumlah tajuk iku khobariyah termasuk jumlah khobariyah. Loro syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan jumlah menjadi silah niku kaunha khaliatan min makna tajuk. Syarat yang kedua turingan ngeten. Harus tidak berupa jumlah atau kalam omongan yang menunjukkan hirah. Oleh sebab silah niku kan menjadi sandaran atau penyempurna kemakrifatannya isim mau maksud. Lek cewek gumun, wong gumun gawe sendian itu kan ora kuat. Kayak wong gumunan dipercaya niku kan boten ku. Sithik dicumi. Lewat ngaran kowe to larame. Kowe to ora kantor polisi. As. Umat sampean. Nandel kok ngono. Malah aja makna-makna sing bener aja digawe si silah nanten. Diwas mbuh bulet. Wahere lewat ning Semarang taman ini dicumi. Wah, ana tamannya. Iki lho pom bensin. Wah, kene meneh ana. Wah, iki ana. Iki wong kok ape kan? Dasar sing berarti Pak Pak Hairun niku wong gumu. Gumu. Lah sing didoi tambah gumu nang kang sing mbah. Wah yo, mulih tambah. Asra katok. Niku ora. Iso to lha kae, wae tambah-tambah. Ayo ra to lah. Wae kalimat-kalimat yang menunjukkan makna gumun tidak boleh dibuat silang. Contohnya ma ahsanahu. Sebab ma ahsanahu kalimat yang menunjukkan gumun tidak boleh dibuat silang alaihi. Telah datang kepadaku orang yang wa in kunna inna khabariyah ya cencane meskipun kalam ta'ajjub kata-kata yang menunjukkan gumun itu bagian daripada khabar ya tapi itu di ruang itu rapeng ora ces ya. Jadi sampean kan misalnya Pak Hur, ya buka itu gunung aran, sebab dak payung ketok, anu. Ini kan khabar, tapi gara-gara gunung ini loh, buka itu, anu, buka gunung ini kan. Gaya lu, kan mudai. Kaya itu, sedih mudai tambah ini, so, wih, yo, yo. Tak masuk, tak macam. Uang gunungan, kamso. Kampungan tur. Ini ora salah nek metesan. Metu teh. Mau metesan artinya apa? Metu teng sisa. Karena pinggiran Semarang. Ya cek bejo, cek kelemahan wong Semarang daripada bon. Semarang rak dengakoni, Semarang rak dengakoni kegua-guanya wis aku nape-ape ngaten separuh menu Semarang, separuh menu Semarang. Nasib yang ngobrol, malah aku tuh cerita tahu nih. Yang berarti direbutan dengan orang-orang kegua-guan. Sering yang sebutin tahu nih. Tentang yang udah mau kampung ya. Di wahtarosa lanjabake sopa mbah muslim khairah khairah muhtakiratin ila kalamin bikolni bihwairi muhtakiratin ila kalamin qobla kelawan jauh khairu muhtakiratin ila kalamin qobla min nahmu jatuh nahmu yukno nahwi
Sejajarnya nek diwaca nau berarti jumlah ikayah gitu nggih. Ini kan mesti dicenengno ana jumlah ikayah niku. I anah niku kok ngono. I anah nggih. Berarti nek jumlah ikayah niku ya cerita berarti ya aja di Eropi sebagaimana tuntutannya Erop. Ngono. Ya contohnya katak nih kalau kitab-kitab ngoten niku. Kayak rujuk-rujuk ngoten niku. Dadi nek tak waca minnah ya kena. Minawi ya wis ra apa-apa lah. Aku manut poin berarti enggak disai karo besok. Karo wan. Janil ladhi lakinnahu qaimun. Jani teto ingsun sopan ladhi wa lakinnahu tetapi ne kang lakin nau tapi ne kang aladi iku qaimun ngadeg jani terangsun sopan ladhi wa lakin nau tapi ne kang aladi iku qaimun ngadeg fa inna hadhihi jumlata karena saat temennya iki kilah jumlah yang jumlah tadi waktu tarak neti meskipun di depanah kalau hadi ini karena is musyar ilah itu Eropi dipadak no isim i sarah nah isim sarah hadi ini ku jadi isim in ini iku tas tata inare apa hadi jumlah sabko jumlah din uhro ing disi e jumlah sing rio nahu maka ada Zaidun lakin nahu qaimun maka ada orang lungguh sopo Zaidun Zaid lakin nahu tetapi ini kan Zaid iku qaimun ngadu nah ini syarat yang ketiga adanya jumlah bisa dijadikan silah niku qaumuha khairu mustaqiratin ila kalamin qablaha jumlah tersebut tidak membutuhkan kalam sebelumnya. Nah, oleh sebab itu waqta rojah ketika ono jumlah membutuhkan kalam sebelumnya berarti tidak bisa dibuat si silah. Ini waqta rojah bi ghairi mustaqiratin ila kalamin qablaha terkecuali ya dengan kata-kata ghairu mustaqirin ila qablaha nahwu min nahwi ja'anil ladhi lakinnahu qa imun lan ma qa'ada zaidun lakinnahu qa imun sebab napa lafal lakinnahu hu qa imun kal hu qa imun sindur misal niku tastala'i sabqa jumlah din uhra menuntut sebelumnya telah didahului jumlah. Dengan orang itu jumlah yang digawe silah niku butuh kalimat saat dulu ni. Saat ini jangan ini ladi lagi nama ibu. Aladi niku fi niku isimau maksud. Lagi nah niku alat istidrak. Ngeleng alat untuk atau huruf menusuri kalah menusuri omongan. Nah, berarti yang digawe silah dipaksakan lafal hu qaimun. Ngene ya. Sementara hu qaimun niki butuh kalam jani ala aladi. Gitu nggih. Hu qaimun butuh kesinambungan jani ladi, jani ladi. Tanpa jani ladi niku lakinnahu ana lafal lakinnahu niku tidak bisa dipaham. Misalnya sampai kucuk-kucuk muni lakin nahu qaimun tetapi dia berdiri tapi dia mencintaiku kan pelajaran ini wong deh tetapi aku mumet juga ini kan butuh kalam sebelumnya ilmu nahu itu mudah tetapi aku mumet juga misalnya kan kata-kata tapi aku mumet butuh kalam ilmu nahu itu indah dan mudah dia mencuekiku akan tapi dia mencuekiku berarti saat demi akan tapi ku doa omongan disini dia itu baik hati akan tapi dia mencuekiku
Nek meneng ngomoro-moro muni jujuk akan tapi dia mencuek dremimil. Tapi dhewe warake ati ku, tapi dhewe warake ati wong gedeng. Niku butuh kala satu runge. Misalnya satu runge dia iku wonge apian, tapi kok yo warake aku. Lah butuh dia itu wonge apian misalnya ngono. Nah, lafal lakinah wa ikun iku tetapi diingatkan. Nah, betul nek ora ana lakine. Ngerti nggih? Wong ku kok ikun malah ento alias wa ka utai wong ku ngadeg, dia berdiri, dia berdiri. Gara-gara ora tapi ni berarti harus sebelumnya ada sebenarnya harus ada omongan dulu seperti ja'ani lagi. Telah datang seseorang kepadaku, akan tapi dia berdiri. Jadi lakinna qa'imun tanpa ja'rin ladi, ini sangat lucu dan waktu. Makanya lafal lakinnahu tidak boleh dibuat si silah. Dan fa'inna hadiyu jumlah tatasi sab'arot sab jumlah di ukhra. Karena jumlah lakinna qa'imun itu menuntut jumlah sebelumnya ja'anin lani bito nek ja'a alani doroba ja'ani wis teko sapa ing ingsun sapa alani wa doroba kamu sapa alani ini kan tidak butuh jumlah sebelumnya sebab dolafa doroba tanpa ja'anin lani bisa dipaham dia telah memukul gitu oke okay? Dorofa mukul sapa wong kan ngoten. Tapi nek lakinahu tetapi ne wong iku imun. Iku butuh wong kalam sebelumnya. No wis, berarti nek jane lali dorofa niku contoh kalimat sing iso gawe silah mergo siji dhewe tidak butuh kalam sebelumnya ndak ada istidrak. Istidrak ya lakinah ini to nggih. Ah, dua dorofa berupa khobariyah sebab fi'il mudhari'. Tiga doroba tidak bermakna taat tajud. Wis paham ya? Nah, berarti tiga syarat terpenuhi di dalam contoh ja'alil ladzi doroba. Doroba misalnya ya. Dorobahu, jani lagi dorobahu zaitun. Saya jani tekan sesuatu dorobah kamu perlu ing aladi sopo zaitun. Jadi dorobahu jumlahi kena gawe silah mengko memenuhi tiga syarat. Pertama dorobahu tidak berupa khobaria. Dua tidak bermakna tajud. Tiga tidak butuh kalam sebelumnya karena tidak ada istidrak. Wayus tarotu. Nanti kaya maka ada zain lakinau zaitun yang podo lakinau hu kaimun butuh maka ada zain zaitun. Wayus tarotu lan disyaratake fidorfi ing dalem dorof makna ing dalem waljari lancer walmajruru lan majrur kan dadi silah. Dimana nih kan dadi silah apa ayakuna yen to ana apa dzaraf lancir majrur sing dadi silah iku tamaini nuduhno makna sempurna loro-lorone nuduhno makna sempurna war mukna utawi sing dikalpade to sing dimaksud bitami kelanu duhake makna sempurna iku ayyakuna yen to ono iku fil wasfi ing dalem kalimat sing digawe silah bihi kan kelawan rupa dzaraf to jar majrur apa faidatun bisa difaham maknane nahwu ja'alladhi indaka walladhi fiddari ja'a ustaqo sofa'alladhi wong
indaka kang ana ing sisihmu utawa ja'alladhi fiddari jauh tepo sopa'alladhi wong fiddari kang ana ing dalam omah wal amilu utami kalimah sing beramal fihima ing dalam contoh loro rupane alladhi indaka lan alladhi fiddari iku fi'lun kalimah fi'il mahdhufun kang dibuat wujuban kelawan wajib kudu wa takdiru utai kira-kirane fi'il mahdhuf fi'il sing dibuat secara wajib tadi iku ja'a alladhi istaqarra indaka ja'us teko sapa alladhi wa istaqara kang tetep sapa alladhi berarti istaqara fi'il tadi nggih dibuat wajib indaka kang ana ing sisih atau sabata apa nanti makna kam niku mate nggih dasar jar majrur dzaraf awil ladhi utawa istaqara kang tetep sapa alladhi fiddari ing dalem omah. Yes. Tadi kan wa jumlatun au syibhuan ladhi usil bihi. Sandure spek 96 wa kulluha yazau ba'da usilah setelahnya isim mausul harus ada si silah. Silah ala dhamirin laikin mustamilah harus mengandung dhamir yang cocok dengan isim mausul. Wa jumlatun dan silah tersebut harus berupa jumlah. Pembahasan harus kayak mau. Au syibuha atau berupa sipeh jumlah. La sipeh jumlah, menyerupai jumlah. Berarti jari-jari jumlah itu kan kalimah yang terdiri atau susunan kata yang terdiri fi'il fa'il atau mubtada khabar. Nah, sekarang jumlah berarti nek ana kalimat ora berubah fi'il fa'il atau mubtada khabar niku ora jare jumlah ning nyerupani jumlah ada kemiripan tapi rapel ndak niki perkara sing nyerupani jumlah niku ana loro susunane yaitu dhorof karo jar majrur. Berarti syubha alladhi usib bihi dorof atau jar majrur bisanya dibuat silah berkurang juga. Nah, kan tadi disyaratkan harus berupa jumlah. Niku harus memenuhi syarat ayakuna tamaini. Harus memenuhi syarat bermakna sempurna. Maknanya tidak tanda tanya, tidak membuat bingung, wong sempurna. Melawal ma'nun wal mu'na bintam ayakuna fil wasli bifa'idah. Artinya dorof dan jar majrur mempunyai makna yang sempurna tadi. Keberadaan dorof dan jar majrur yang dibuat silah niku maknanya sudah bisa dipaham tanpa melirik atau melihat memperhatikan ta'alluqnya hubungan katanya. Contohnya ja'an ladhi idaka isniki sehingga dorof jauh teko sapa alladhi wong indaka kang ana ing sisihmu orang yang senantiasa berada di sisimu telah datang. Lafal indaka niku dhorof niki dadi silah alladhi inda aite ka indaka ning susunan indaka iki sudah bermakna tam sempurna tanpa harus mempertimbangkan ta'alluqnya lafal indaka sudah bisa dipaham. Ja'a mustaqo subhana dhiwah indaka kaqon ing sandimu. Wis paham. Orang yang ada di sisimu telah datang. Contohnya sing jerma jer bimana tam waladi fitari. Ja'a mustaqo subhana dhiwah fitari kaqon ing dalam umat.
orang yang berada di dalam rumah sudah datang. Nah, wal amil fihima fi'lun mahdhuf wujuban. Lalu amilnya mana? Peran kata, kata yang berperan untuk mendorongkan tindakan, untuk mentaklukkan atau mengiralakan sehingga tindakan kok diarani sempurna sehingga bisa jadi lafal tindakan bisa menjadi sinanya alani. Yang berperan, kata yang berperan di dalam lafal fidari, sehingga fidari bimakna tetap napa maknanya sempurna sehingga iso dadi sinai alani niku fi'il yang dibuang. Harus ada fi'il yang dibuang. Cara diketokno ja'alani istaqarra indaka. Berarti pada hakikatnya sing dadi sirah niku lafal istaqarra. Nek iku dibuang terus dadi si sibe. Nek istaqarra diketokno ora sibe meneh. Tapi bener-bener jumlah ini tentu istakhar kan fi'il tentu benar-benar jumlah karena ini dibuang dan maknanya tersimpan di lafal indaka dorob atau jar majrur fidari maka keberadaan dorob dan jar majrur niku diarani sibe jumlah karena menyimpan kata jumlah orang langsung jumlah. Di cara diketahui jangan lagi indaka yang istakoro, jangan lagi fitari, jangan lagi istakoro fit. Fa'in lam yakuna mengkolamun orang ono podorof najer majrur. Ikutam maini sempurna maknane karnetes alias kurang, kurang bisa dipaham. Orang kurang angkali ya. Tamani tidak begitu bisa dipaham. Lam yajus mengkora itu apa alwaslu gawe silah bima klan dorof klan jer majur. Fala takulu mengkora kena ngucap sirah ja'alladhi bika wala ja'alladhi al yawah ja'awus teko suwa ala niwong bika kan klan sirah telah datang kepadamu yang bersama kamu. Walaja lan ora kena ngucap sapa sira ing kata-kata ja'al ladid yawma. Ja'a ustaka sapa ladid wa. Al yawma ing dalem dina iki. Jadi lafal alladhi ja'al ladid bika ja'al ladid yawma. Ja'al ladid bika berarti contohnya jermat majrur. Niki dua iman on dua. Neng tidak sempurna seperti fidari. Jadi niki harus benar-benar memperhatikan kata-kata yang seharusnya. Tanpa dipasang tidak boleh. Hak bika langsung gawe silah. Kudu ono silah sing asli. Ja'a ustaka sopana di wong ya dribu kamu ku sopana di bika klan siro. Nanti dipasangnya di bulan jangan lagi ya ibu al aliyau. Soalnya harus ada silang. Mulak keberadaan bika dan aliyau, bika jermanjer aliyau niku dorok karena maknanya tidak begitu bisa difaham maka lafal bika dan aliyau niku tidak bisa dibuat do nabo silang. Lain halnya dengan indaka dan fidari. Indaka niku podo kal aliyau podo-podo dorofi ning indaka niku maknane sempurna mudah dipaham nek aliyau mak orang mulak indaka itu garisima aliyau mak orang fidari niku jermajur bika ya jermajur ning bika niku maknane bisa mudah dipaham sedangkan bika tidak maka lafal bika tidak bisa menjadi silah fidari bisa menjadi silah 1 misalnya lah. Iki targete berarti jumlah ngarep sa 1 anu tadi. Nah, targete jumlah ngarep semene 100 BT ku sampai ya ora kowoco. Mulane jumlahe BT 100.
Terus ingku, milih ingku apa? Wasifatun syarihatun silatu'al wa qawluha bimurabil akhaliqal. Wasifatun lan iku isim sifat, syarihatun kang jelas tomurni, silatu'al utawi silai mausul kang rupo'al. Wa qawluha utai anani silai, silai mausul al, silai mausul kang rupo'al. Bimu robil afali kelawan murabi piro-piro fi'il alias fi'il kang fi'il fi'il kang diirobi iku kola siti opo konga bimu robil afal. Wasifatun sholihah sila tu'al. Sekarang ini membahas tentang silahnya al. Sebab al itu gak enten isi masul wingin dan itu BPD. Nah, buka melalui rapi buka oleh waman wama wa'at gitu ya, waman wama wa'at usawi madukir wa'akadadu inda tayyi insyir aliku isi mau masuk. Kalau isi masuk isi mesti dua isi lah kan ngetan ma ma ya isi masuk dua isi lah jangan mustahil sopa man wama ya dibuka muka sopa hu ing man sopo man wong kan ngeten al ya ngono al isim mausul berarti ya kudu duweni si silah lah wasifatun sharihah silah tu al silahnya al niku harus berupa isim sifat sharihah ngono ya silahnya al itu harus berupa sifat isim sifat sharihah lah isim sifat niku difahami sih, isim sifat niku madalah ala hadasin wa sahibihi, yaitu kalimat yang menunjukkan arti perbuatan dan yang terkait dengan perbuatan. Contohnya isim fa'il maf'ul sifat musyabihat. Isim fa'il, isim maf'ul, amsilatun balagha, sifat musyabihat, isim ta'dil. Baik isim fa'il dan maf'ul. Ini kan kalimat tersebut menunjukkan arti perbuatan. Alah badan lah alah hadasin. Wong sing mukul saifa wado ribut. Wasohibi dan orang yang terkait dengan perbuatan tersebut. Perbuatan mukul nek ribut berarti pemukul nek madribut. Niku yo sing mukul menunjukkan arti pukulan dan sasaran kena pukulan. Objeke, gitu nggih. Ada terkait dengan pekerjaan itu. Yes. Niku syarat pertama misalnya kalimat menjadi isime napa silai al. Sorry hatun sing jelas. Nah, nanti di bawah ada makna-makna jelas. Terus waqul habi mu'rabil afaliqa. Namun isimnya al tidak harus sifat sharihah. Malah ada fi'il-fi'il yang murab. Dan saya ingin fi'il yang murab itu apa? Ayo, fi'il yang murab fi'il apa? Fi'il tapi di'irabi. Fi'ilmu dari. Berarti silahnya al niku iso terdiri dari fi'ilmu dari. Nengkol itu jarang sekali terjadi. Al-alifu utawi huruf alif warnamu lantam tekesi al iku latu solu rabiso di keisilah opo al illa bisifati sholihah ain kelawan isim sifat sing jelas ya. Artinya al itu tidak bisa dikasih silah kecuali dengan isim sifat yang jelas. Maknanya silahnya al mausul niku harus berupa isim sifat yang jelas. Lah isim sifat yang jelas niku isim sifat yang murni kesifatannya. Artinya murni fi'il isim tersebut bisa ditakwili fi'il. Itu isim fa'il, isim maf'ul, amsilah mubalagha. Sehingga isim fa'il, isim maf'ul, amsilah mubalagha niku karena bisa ditakwili fi'il
sehingga disebut isim sharih, maka isim fa'il, isim maf'ul, absiratun balagh bisa beramal sebagaimana amalnya fi'il. Isme kaya dorof jar majrur mato ya, menyimpang, menyimpang amal. Jadi semua al yang masuk pada isim fa'il, isim mausul, absiratun balagh itu pasti al nawa mau mausul. Mula al daribu jauh teko sapa al daribu mausul mukul sapa al. Biasanya mana ni kan tu? Kala ngendika sapa al musannifu ba musannif ba Ibnu Malik fi ba'di kutubi dalam sebagian kitab-kitab Mbah Musannif Mbah Ibnu Malik. Sebab Mbah Ibnu Malik niku juga punya karangan kitab Al-Kafiyah. Salah satunya 3000 bait niku kemudian diringkes jadi Alfi yang 1000 bait. Lah pengapalno 3000 jelas mundur. Wong kang ngapalno 1000 wae telek misalnya. Sana. Sabar dulu sampean. Tantang dulu. Wis hafal 1000 nem. Alhamdulillah sudah sekolah yang akeh. Kalau wis 750. Sing mosi kowe. Ora ngapalno tenanan wae. Arep turu ngapalno, tang turu ngapalno. Sapa ngerti berkah alfiah untuk bojo? Alfiah niku koyo ngene kan berkah itu sepundang gitu. Berkah itu sepundang ya. Karena Mbah Ibnu Malik itu benar-benar wali. Gitu. Wali sing alim nahu dadi opo iso wong belajar nahu dadi wali itu. Ora pengalaman. Mbah Ibnu Malik niku ngalim nahu jan kodang wali ini. Meneh ning Indonesia Mbah Khalil Bang karena ngalim nahu kodang wali ini. Meneh Mbah Khairun. Rati ini malah ratri mo. Jadi iso wae ilmu nau pengantar wali. Sebabnya ini ke Ibnu Malik itu contoh-contohnya itu banyak ketasawufan, banyak kesana sisip-sisipannya ya. Wa'ani langar pake sopa ingsun Mbak Ibnu Malik bisifati syarihah kelawan dawu sifat syarihah dan sisim sifat simurni ismal fa'ili in isim fa'il nahu adharibu supaya nafat adharibu. Jadi contohnya ja'a mustaqo ni ingsun sopa adharibu wong kang mukul sopa al. Wa ismal fa'ilan isim maf'ul isim maf'ul nahu almar rubu wong kang dipukul sopa al. Wa sifat al musabbah lan sifat musabbihat nahu al-hasanan wajur al-hasanan wajur teko ingsun sopo wangka bagus wajah fakharja mongko kejobo apa nahul kuraisiu supaya lafal kuraisiu atau kuraisi diwacana serah-serah wal ahdoli dan lafal ahdoli supaya lafal ahdoli itu kesi al-alutaf tadi niku Quraisy niki ana yak nisbati gitu nggih. Wa fi qanil lam wa fi qanil alif lan iku tetep ing dalem anane alif wa lam lan ada sinatai taini kamal bukarune ala sifatil musabbihat ing atas sifat musabbihat iku mausulatan di arah isim mausul khilafun untai ono perselisihan ulama tidak bisa sepakat
Wakot itorobat lan teman-teman guncang ganjing. Guncang ganjing berarti tidak stabil. Wakot torobat teman-teman labil. Nah, itu guncang ganjing berarti labil. Kadang sekel, kadang keset, kadang mangkal, kadang streaming. Iku itorobat. Orang itu diri sendiri yang disarat ya mungkin sederhana yang diganu yang ketanwil ini kok iktor apa? Wah, wakil lagi iktor apa ya wakil lagi apa ikhtiaru Syekh Abil Hasan bin Uswud? Pilihannya Syekh Abil Hasan bin Uswud fi hadhihi masalah indal mikrah masalah al-mausul utawa orang Syekh Abil Hasan wik bujan ganjing orang lah Rabi ya sudah wadah oh itu maksud itu orang wadah oh itu mangkat gak sih oh itu tahu tidak ada kedisiplinan tidak ada fabaratan maka yang dalam sisi anggaran sekali tempo tempo itu satu waktu ya fabaratan maka yang dalam sisi tempo satu tempo kalah dikau sopo Syekh Hasan bin Uswud innaha anhamo insak temene al wadati mahalul makolul kaul kola anaha sak temeni al alis pan lafal kuresyu kalau al afdol berarti al simlebu ono ing afal tahdil niku mausulatun aran al mausul. Wabarat tanah sekali tempo mana ah? Muh tenang sopo atau nyegah si melarang tidak mau menyetujui tidak mau kompromi sopo Syekh Hasan dari kain mengkono-mengkono al sing mlebu ana ing sifat musyabahat diarani al mau maksud gak mau mendukung. Lah wa ma'ni bi sifati shalihah tadi sirai al harus berupa sifat shalihah kan ngeten to niku si isim sifat yang murni bt wa sifatun shalihatun silatu silahnya al harus berupa isim yang murni. Nah isim yang murni itu bagaimana menurut Ibnu Malik dalam kitab lainnya wa ma'ni bi sifati shalihah ismal fa'il wa ismal maf'ul wa sifat musyabihat. Yang dimaksud isim sing murni niku telu yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabihat. Isim fa'il kaya dene adzribu ya sia-sia isim fa'il niku. Adzribu al-fatihu al-kamilu. Isim maf'ul ya sia maf'ul al-madrubu al-maf'ulu al-mukarramu al-mukarram. Ini berarti ale al mausul al-mukarram. Kiai Sohiman orang jerit mirip tok arep muni amin dudu tapi isin amin iki karena ditai anu karo berarti ale nama al mau masuk karena mukarrab sifat sahih berupa apa isim maf'ul sifat musyabihat ya begitu al hasan berarti cara sorfe wajan bilang wajan kelima gitu alima ya lamu ilmu hasunah yang sunuku selama sanfa wahasan ini loh dan ini wajan itu berarti isim fa'il isim maf'ul sifat musyabihat ketika kemasukan al bisa dipastikan itu alnya al mau
maksud wis gampang dilihat. Oleh sebab itu mengecualikan al-Quraisy wa al-Afdal, mengecualikan ayat masuk pada ahlu tanbil. Ya. Fa fi qanil lam wa ala al-alif balam adanya la sifatul musyabihah mausulatun khilafa. Nah. Kalau al-afdal tanbil jelas sepakat ulama yang masuk pada al tanbil tidak berupa al-silah. Sekarang al yang masuk pada sifat musyabihah niku masih ada perselisihan. Wa fi qanil la al alif wa lam adaqinataini ala sifatil musyabihah mausulatan mausulatun hi mausulatan tadi barikau muhilan. Ada perselisihan pendapat. Ono sing ngandake al sing masuk ono yang hasanah lo baca hasanah al hasan itu ya digawe al. Niku ale ono sing ngomong mausul, on sing ngomong ora. Gara-gara berselisih pendapat ini ki. Waqat ittaraba ikhtiyaru Syekh Abil Hasan bin Usfur fi hadil mas ala. Syekh Abil Hasan bin Mas'ur pun ikut labil. Gitu. Ikut labil. Gara-gara mahale Pak Khairun niku se aku durung mati sik nek durung umur 40 misalnya. Kang so iman itu melu-melu lah. Apa aku ya arep ngono. Nek aku rabi umur 30 kok ndarani lancangi. Nek umur 40 kok ndarani kok kesabaran. Nah, niku lagi uji pengaruh. Dan ini ulama-ulama niku nggih tidak ada kesepakatan. Al-sing masuk nih gong kata-kata al-hasan alias sifat musyabahat musyabihat itu al-mausul apa enggak? Akhirnya Syekh Hasan bin Usfur sendiri ikut-ikutlah labi. Kadang-kadang famaratan kolayina mausul, kadang-kadang di satu waktu beliau menyatakan tuh al-mausul perlu sing ada no mau bolo nih. Kadang-kadang maratannya mau, kadang-kadang orang. Jadi mencari aman terus saya ini. Nek pas kumpul kalau mau sing ngandak niku mausul, ya wis aku bener mausul. Nek pas kumpul kalau sing ora, iya bener ora. Ya itu cara mau saiki plan van cari aman. Politikus ini, politikus umum. Cari aman. Jadi ternyata ilmu nahwu juga ada yang begitu, cari amannya gimana? Daripada aku di debat lek-lekan mumet entek wektune wis jam itu ya wis cari aman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.